Halo semuanya, saya akan membagikan tutorial bagaimana menempelkan stiker, apapun itu bahannya, stiker ya, pada akuarium. Yang pertama adalah bersihkan luar kaca, ya, ingat luar ya, luar kaca, ya, dilap. Saya pakai kanebo. Kalau ada sisa-sisa lem gitu, bisa dikerik pakai ini, silet. Gitu ya. Intinya ini harus bersih. Ya, dilap dulu sebelum diaplikasikan. Terus di sini ada air, siapkan air. Ya. Dan ini juga sampo, boleh sembarang merek, boleh pakai Sunlight juga bisa. Ya guys, nih. Oke, segitu dah. Udah ya, sampo ya. Lihat. Wow. Lihat ya. Oke. Setelah samponya dirasa cukup merata begitu, nah sebelumnya pastikan stiker yang mau diaplikasikan ke sini sudah diukur sama panjang dan lebarnya ya. Nih sudah saya potong tadi sesuai ukuran. Untuk pengaplikasiannya, yang pertama, basahkan lap atau kanebo atau tisu juga boleh, atau kain, bagusnya kain sih. Nih, langsung di, nah, diolesin sampai benar-benar basah. Supaya apa? Supaya kalau ada udara yang terjebak atau mengendap di dalam stiker itu bisa dibuang dengan cepat begitu berkat bantuan air sabun, air sampo sih lebih tepatnya. Kalau ini bukan air sabun, pakai sabun juga bisa loh guys, biar licin aja. Oke, setelah basah nih, lihat basah, bener basah ini, letek aja, letek. Pastikan ujungnya nih. Nah, gini nih. Ujungnya ditempelin dulu. Biar nanti nggak kebanyakan yang terjebak gitu. Udaranya. Oke. Ini cara paling simple dan bagusnya tuh gitu. Jadi ujungnya satu gitu. Terserah mau yang bawah duluan atau yang kanan duluan, yang kiri duluan, bebas. Ini juga licin ya guys. Nah, ini langsung ditarik ini. Oke. Lihat-lihat. Ini kan belum pas ya, tuh. Ujungnya tuh. Jadi bisa digeser juga. Ya, sebentar. Untuk strapnya nanti saya pakai ini. Ini bahannya dari Atom, bisa pakai kartu SIM perdana bekas. Bisa dikeletek lagi kalau belum pas. Tuh, gampang kan? Oke. Kali ini yang saya paskan atasnya aja lah. Atasnya dulu. Jadi butuh ketelitian ya biar pas gitu. Ini masih licin soalnya bener-bener belum merekat erat. Soalnya ada air sabun di situ. Oke, geser.
lepaskan dulu. Nah, udah pas nih. Lihat, seret. Terus kita scrub. Nah, gini doang. Nah, di scrub-scrub aja. Lihat bagian sininya sebentar. Itu ya. Kan masih ada angin tuh. Udara yang enggak apa ya? Enggak bisa keluar. Tapi berkat adanya air sabun tadi atau air sampo tadi, itu bisa di scrub atau dihilangkan dengan mudah. Gini guys. Nih, ini kelihatan nih benjolan. Tinggal geser kanan apa kiri gitu. Atau bawah ke atas juga bisa. Atau bisa juga pakai spons juga bisa. Harus telaten sih kalau ini. Sambil diliatin. Jadi enak itu sambil diliatin dari depan itu. Sebentar ya. Bagaimana hasilnya? Lihat, ini kan scrub ya. Jadi kita kalau dari depan tuh bisa lihat tuh, lihat. Tuh. Tuh. Gitu ya. Saya selesaikan dulu ya, guys ya. Sebentar. Oke, guys. Jadi seperti ini. Hasilnya bagus tanpa ada gelembung udara. Ya. Jadi air samponya tadi harus benar-benar banyak ya, biar gampang untuk menyingkirkan udara yang terjebak. Oke, sekian tips dan trik dari saya. Terima kasih ya. Oh iya, sebelum closing, maaf, sebelumnya ini ada pesan juga. Jika di sini terdapat sisa stiker misalnya, kok agak bengkok dikit dan ada sisa gitu, bisa dirapikan pakai silet ya, tinggal digini dong, seret gitu ya. Jadi potongnya bisa langsung dipola dulu sesuai ukuran akuarium Anda, atau bisa juga dengan cara yang kedua, dengan ditempelkan dulu baru dipotong. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih.